Bola sepak Liga Super, misi balas dendam Kedah Darul Aman KDAFC ke atas Pinang FC tercapai selepas menang tipis 1-0 pada aksi di Stadium Darul Aman Alustar malam tadi. Aksi babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan meskipun Kedah dilihat lebih banyak mendominasi permainan. KDAFC terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada babak kedua selepas Wan Amirul Afiq Wan Abdul Rahman diarah keluar padang selepas menerima kad kuning kedua pada minit ke-54. Kekurangan seorang pemain memaksa ketua jurulatih KDAFC, Nafuzi Zain, membuat beberapa pertukaran pemain. Usaha tersebut berhasil apabila penyerang import William Lira berjaya meledak jaringan tunggal perlawanan pada minit ke-64. Kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. KDAFC kini di tangga kedua liga berkongsi mata dengan Selangor FC namun dipisahkan dengan perbezaan gol bolos.